Assalamualaikum. Masuk lagi lur. Oppo A37 kasus bandel di recovery. Jadi dia tiap kali dimatikan atau apa tetap masuk ke recovery mode. Kita coba report ya. Dia tetap masuk ke recovery mode. Sudah nyoba tak web, mulai dari web data biasa sampai web data di internal, masih saja bandel. Tiap kali di report boot ulang, tetap masuk ke recovery lagi. Coba pakai chest juga tetap bandel di recovery. Chest kita tancapkan, ya otomatis nyala, tapi di recovery juga nggak mau masuk ke mode charging. Langsung saja kita bongkar apakah sama kerusakan seperti kasus-kasus sebelumnya. Lepas semua soket-soket, kita bongkar. Kita coba tanpa tombol volume. Di tombol volume nanti kita lepas saja. Langsung pakai mainboard. Kita pasang ulang tombol volume biar nggak nyangkut. Apakah masih sama? Jadi untuk on kita jumper saja dulu. Dua pin sampai nyala. Nah, nyala dia. Tombol lepas semua ini. Masih bandel. Jadi ini memang kasus ada di boardnya. Apakah ada yang short atau konslet karena air atau apa? Coba kita bongkar kalengnya ini. Di bawah situ ada dua buah dioda. Kalau yang sebelum-sebelumnya biasa dioda itu short lur. Apakah ini juga sama? Kita coba dulu. Dioda kotak hitam 2 biji. Kalau memang itu short, kita lepas saja dulu nanti. Di bawahnya ada dua biji warna hitam. Nah, kita lepas yang itu dua biji, mudah-mudahan bisa normal. Ini sudah kita lepas, kita coba kembalikan tes lagi. Mudah-mudahan langsung normal ini lur. Bismillah. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe lor, dan untuk yang sudah subscribe terima kasih. Normal lor.
dia sudah tidak masuk lagi ke recovery mode. Permasalahan utama ada di dua buah dioda tadi. Ternyata dia juga short seperti kasus-kasus sebelumnya. Oke, langsung aja kita pasang penutup baut semua. Pasang casing sudah langsung jeling. Di video gini cepet lor, tapi untuk proses ya lumayan mumet ini. Nyentek nih kopi bisa jembung baru ketemu penyakitnya. Kalau waktu nontonnya paling 5 menit. Pasang dulu baut-baut. Ini ada di atas kebalik tadi, paksa bongkar pasang lagi nih. Untuk soket biar tidak gampang lepas, kita pasang kembali. Maaf ya lur, kameranya agak buram ini, soalnya pakai HP jadul ini. Bisa bantu buat bikin video. Nah, ini sudah selesai. Nanti tinggal pasang penutup sama slot jim. Sudah beres, ready, bisa diambil. Waduh, ada pula nih lur. Ya nanti biar dibuka ya, mah yang punya aja. Ya.